Masih di channel Ora Korek 87, tempatnya berbagai solusi dan pengalaman. Masih bersama Iwan di sini, dan hari ini saya sudah ada 2 buah PSP yang dikirimkan dari kota Depok, dari Cinere Depok ya. Ini sudah saya bongkar juga untuk paketannya. Ada 2 buah PSP, yang sepegang ini adalah PSP 2000, dan seperti di keterangan chat WA, dia rusaknya di bagian tombol atas bawah yang saya pegang di tangan kiri. Nah, itu adalah tombol navigasi juga bisa saya sebut seperti itu, atau tombol L. Nah, ternyata setelah saya cek si tombolnya tuh nggak ada masalah ya, analog juga saya cek tidak ada masalah. Jadi nanti saya coba konfirmasi dulu untuk lebih detail kerusakannya sebenarnya apa ya, apa tombolnya aja atau ada yang lain. Tapi setelah saya cek sih aman-aman aja ya. Dan yang warna merah ini adalah PSP 3000, dia sama kerusakannya di area tombol. Jadi hari ini servisnya yang ringan-ringan aja. Kalau rusak di bagian tombol misalnya kotak atau O, kita tinggal mengganti bagian fleksibelnya aja. Atau kalau misalnya satu yang tidak bisa ditekan, itu bisa kita lakukan jumper. Karena untuk mengganti bagian fleksibel dari PSP ini, sebaiknya menggunakan yang kualitas original. Sedangkan untuk kualitas original sendiri itu hanya kebanyakan ya, bukan hanya ya, kebanyakan sih saya dapatkan dari yang jual second, tapi dia masih bawaan gitu ya, bukan yang baru-baru untuk fleksibelnya. Karena untuk fleksibel baru itu rata-rata sih KW ya, jadi kualitasnya juga kurang bagus. Nah, setelah saya cek di settingan, ternyata benar ini di tombol yang kotak yang saya pegang ini dia tidak bisa nekan seperti biasa ya. Dia harusnya menghapus apa yang ada di kolom itu. Ternyata setelah saya tekan-tekan seperti ini, tidak ada respon sama sekali. Jadi memang ini harus diganti bagian fleksibelnya untuk PSP yang 3000. Sedangkan yang untuk yang warna pink ini sih aman ya. Nantilah saya coba konfirmasi dulu ya. Oke, saya lanjut untuk membongkar bagian PSP yang warna merah atau PSP seri 3000. Di bagian ini untuk posisi fleksibel sudah menggunakan fleksibel yang bagus. Tadi kan rusaknya di bagian yang kotak tidak bisa nekan. Jadi untuk proses sudah saya bongkar, terus fleksibel juga sudah menggunakan yang bagus. Kemudian untuk jalur tombol yang lain seperti tombol segitiga, tombol plus O dan X, terus tombol R yang di atas juga saya tes, ini sudah bisa nekan dengan normal. Bisa dilakukan dengan cara menjemper bagian jalur fleksibelnya atau mengganti keseluruhan dari fleksibel ini. Proses dari pemasangan fleksibel untuk PSP 3000 ini sudah selesai dan tombol sudah kembali lagi normal. Untuk bagian tombol yang tidak bisa ditekan yang di awal video itu adalah tombol kotak, sekarang sudah bisa ditekan kembali. Sobat bisa lakukan penggantian keseluruhan dari fleksibelnya atau menjemper bagian yang rusaknya saja seperti tombol kotak, jalur tombol kotaknya atau tombol yang lainnya. Atau juga ada juga yang kerusakannya itu semua tombol tidak bisa ditekan, itu kebanyakan dia di jalur groundnya yang tidak connect ke bagian fleksibel. Videonya sudah saya share di playlist, silahkan cari aja untuk cara jumper tombol R. Dan untuk yang PSP 2000 ini tombolnya sih barusan saya chat kembali, dia minta tetap diganti untuk bagian tombol fleksibel yang sebelah kiri ya. Oke sob, terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe channel Ora Korek 87.